بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada generasi tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam rangka ittiba'ur rasul, salah satu upaya kita bagian dari thalabul ilm adalah mempelajari langkah-langkah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bagian yang ingin saya sampaikan hari ini dalam waktu yang terbatas adalah kisah tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Kisah ini bermula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merencanakan Fathu Mekah. Fathu Mekah yang direncanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimulai ketika Sulhun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu sudah tidak berlaku lagi. Padahal waktunya sebenarnya masih panjang. Ada yang berpendapat terjadi tahun 6 Hijriah, ada yang mengatakan 7 Hijriah. Dan direncanakan Al-Hudnah itu, gencatan senjata antara musyrikin Quraisy dengan kaum muslimin dan sekutu-sekutunya, itu direncanakan 10 tahun sebenarnya. 10 tahun. Gencatan senjata. Namun terjadi satu insiden yang menyebabkan terbunuhnya sebagian anggota suku Banu Khuza'ah, dibunuh oleh Banu Ka'ab. Banu Ka'ab ini adalah sekutunya musyrikin Quraisy, sedangkan Banu Khuza'ah adalah sekutunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam waktu 1.5 tahun, 2 tahun maksimal, perjanjian itu sudah tidak berlaku. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jihazi. Rasulullah memerintahkan untuk bersiap-siap, mobilisasi, al-jihaz. Beda dengan jihad. Jihad adalah pelaksanaannya, pelaksanaan dari perjuangan, dari upaya untuk menegakkan kalimat Allah, menghalangi orang dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihaz pakai zai. Tapi Rasulullah juga memerintahkan keluarganya untuk melakukan yang serupa sebagai bagian dari kewajiban untuk berjihad fisabilillah. Tidak ada yang dikecualikan. Wa amara ahlahu an yujahhazuhu. Rasulullah pun memerintahkan kepada keluarganya untuk melakukan persiapan bagi dirinya. Persiapan bagi dirinya. Jadi istri Nabi mempersiapkan keberangkatan Nabi, Fatimah mempersiapkan keberangkatan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa persiapan itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Jadi walaupun Rasulullah sudah dijamin kemenangan, keberhasilan dakwahnya, tapi Rasulullah tetap melakukan perencanaan dan kehati-hatian. Kita pun seperti itu, apalagi kita. Rasulullah yang sudah dijamin surga baginya tetap melaksanakan ibadah seperti orang yang, kalau di dalam istilah atau periwayatan Aisyah itu, kakinya sampai bengkak-bengkak saking lamanya berdiri. Ya. Ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak ada jaminan apa-apa, kadang-kadang ibadah itu malas. Ya. Berkaitan dengan persiapan ini, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan awalnya, tidak memberitahu kepada siapa-siapa. Oleh sebab itu sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mencari tahu kenapa
Dia tidak tahu. Karena Rasulullah biasa mengundang Abu Bakar As-Siddiq untuk syura, untuk merundingkan, mencari mufakat untuk urusan-urusan yang besar. Oleh sebab itu, fadakhala Abu Bakrin ala ibnatihi Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tuharraku ba'da jihazi Rasulillah. Untuk menghilangkan rasa ingin tahunya, maka dia mendatangi bilik atau rumah putrinya yang bernama Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ya, di samping Masjid Nabawi rumahnya. Kamarnya, bilik, hujurat. Ketika dia mendatangi, dia menemukan putrinya, istri kesayangan Nabi SAW, sedang bergegas-gegas, sedang sibuk-sibuknya. Sibuk-sibuknya mempersiapkan keberangkatan Nabi. Ya. Kenapa sibuk? Karena Rasulullah kalau urusan makan sederhana. Maksudnya bukan di hotel sederhana, bukan di rumah makan sederhana, tapi sederhana makannya itu ya. Kurma, kalau ada yang lain tambahan. Dan Rasulullah kalau tidur juga sederhana. Ya, tidak pakai kasur-kasur yang empuk-empuk. Bahkan pernah ada riwayat di dalam Jami'us Sirah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan pernah ada sahabat yang kasihan melihat Rasulullah kalau tidur itu japlak gitu, apa istilahnya, berbekas di punggungnya tikar Rasulullah yang kasar itu, sampai diganti sama sahabat, dilipat dua atau ditambahkan lipatannya. Besok paginya Rasulullah bertanya, siapa yang iseng-iseng itu nambahin? Rasulullah sering iktikaf di masjid, lipatannya itu ditambah. Jadi kata Rasulullah, aku menjadi sulit bangun hanya karena tempat tidurnya ditambah satu lapis. Satu lapis tipis, bukan ditambah kasur, ditambah satu lapis tipis. Sederhana Rasulullah tidurnya. Makannya sederhana, pakaian pun sederhana. Tetapi kalau ada urusan jihaz, di dalam kitab yang sama, Jami'us Sirah, Rasulullah itu memiliki berbagai macam perlengkapan untuk perang. Punya 9 buah pedang, punya 6 buah tombak, punya 4 buah baju besi, punya 1 set tenda, dan seterusnya, banyak sekali, busur, panah dan sebagainya. Jadi sedang disiapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaget melihat kejadian tersebut, Abu Bakar berkata, bertanya kepada anaknya. Ayyu bunayya a'amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujahhazuhu? Qalat, dijawabnya, na'am, fatajahhaza. Wahai putri tercinta, apakah engkau diperintahkan Rasulullah untuk bersiap-siap ini? Ini pertanyaan retorika sebenarnya. Kan Rasulullah di atas sudah mengatakan persiapan. Harusnya tak perlu bertanya lagi. Tapi ini mungkin bagian dari basa-basi atau bagian dari kecintaan. Dijawab oleh Bunda Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, radhiyallahu anha, na'am fatajahhaza. Betul ayahku, engkau pun seharusnya sedang melakukan yang serupa. Engkau pun seharusnya sedang bersiap-siap. Jadi kalau bahasa kita, ya, kalau sama-sama bersiap-siap, kok sempatnya mampir? Gitu ya. Saya saja belum selesai dengan urusan mengurusi perbekalan Nabi, gitu kan? Kok ayah itu sempat masih bertandang? Padahal waktunya diperintahkan Rasulullah untuk bersiap-siaga. Ya. Jadi antara putri dengan dengan ayahnya ini terjadi dialog-dialog yang tetap ada nilai amar ma'rufnya di dalamnya itu. Ya. Jadi seorang anak bisa menyindir orang tuanya. Ya. Dengan sindiran-sindiran halus misalnya, sebentar lagi subuh. Ya. Tapi maksudnya, kok belum sholat lail? Ya, boleh kita disindir seperti itu. Jadi bahasanya bahasa yang enak. Tapi intinya adalah kita sedang dinasihati. Karena nasihat itu untuk siapa saja. Ad-dinun nasihat, kata Rasulullah. Karena agama kita ini agama nasihat, dibangun di atas nasihat. Jadi kalau kita tidak siap dinasihati dan menasihati, ya sebenarnya kita dalam jamaah yang keliru. Ya. Yang saling cuek, saling apa istilahnya, tidak peduli satu dengan yang lain, berarti kita tidak di dalam jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin itu jamaahnya saling menasihati. Kalau menasihati ikhlas, tidak merendahkan orang lain, kalau dinasihati diterima. Diterima. Karena kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu ada potensi salahnya. Khairu khata'iha at-tawabin atau at-tawabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mengiringinya dengan
taubat. Jadi mendengar kata-kata na'am fatajahaza, Abu Bakar memahami bahwa dia tidak boleh terlalu lama lagi di rumah ini. Tidak kurang ajar tentu saja, itu pintu enggak gitu kan bahasanya, tapi iya saya sedang bersiap-siap, ayahku pun harusnya dalam keadaan serupa. Masya Allah. Jadi seorang istri bisa membedakan posisi dia sebagai seorang istri, sebagai istrinya Nabi, ya, atau sebagai umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Masya Allah. Seimbangnya kehidupan kaum muslimin. Tapi karena keingintahuan Abu Bakar ini tinggi, secara positif, karena dia ini adalah teman dekatnya Nabi, kan, yang dipilih Rasulullah untuk menemani dalam hijrah. Diminta pendapatnya di Badar, di Uhud, dan seterusnya. Jadi wajar saja kalau kemudian dia masih mencoba mencari tahu sebelum pulang. Fa'aina tarainahu yurid, dia katakan kepada anaknya. Apakah engkau mengetahui atau diberitahu kemana Nabi ini mau berangkat? Dia penasaran, kok saya tidak kasih tahu, biasanya dikasih tahu. Kan bisa saja dia tunggu saja, nanti lambat laun juga pasti cepat atau lambat akan diberitahu. Tapi ini karena fastabiqul khairat maksudnya. Saya melihat dalam perspektif positif. Seseorang ingin persiapannya lebih terarah. Gitu. Kalau tahu mau kemana. Kan kalau berangkat ke Badar dengan berangkat ke Mekah, jaraknya saja beda. Ke Tabuk, ke Badar, arahnya beda. Jarak mungkin hampir sama. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, putrinya Abu Bakar, qalat la wallahi ma adri, demi Allah dia bersumpah, aku tak tahu, aku tidak diberitahu atau aku tidak tahu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq pulang, tidak satu pun informasi yang dia dapatkan, terutama informasi tentang mau berangkat kemana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian rapinya Rasulullah untuk urusan yang namanya Fathu Mekah. Ya, Fathu Mekah ini adalah, kenapa sih Rasulullah sampai serahasia itu? Seperhatian Rasulullah terhadap kitman ini kok tinggi sekali pada waktu ini, tidak seperti yang lainnya. Karena Rasulullah ingin informasi ini tidak bocor ke Quraisy tentu saja, supaya tidak ada upaya-upaya penggagalan. Atau yang lebih parah lagi, tidak ada upaya-upaya untuk mencelakakan. Target Rasulullah Fathu Mekah ini sebagaimana di dalam sudah hampir 2 tahun, 1 tahun setengah ayat itu turun, idza jaa nasrullahi wal fath. Imam Suyuti, Imam Tabari, Ibnu Katsir menyepakati kalau ayat itu turunnya bukan di Mekah. Itu turunnya di Hudaybiyah. Jadi sudah ada warning atau sudah ada pemberitahuan sebelumnya, kabar gembira. Tapi Rasulullah ketika ayat itu turun, Ibnu Katsir mengatakan Rasulullah nangis. Ketika ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr, bukan surat Al-Fath, nanti keliru. Mentang-mentang idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr juz amma. Jadi ayat itu ditanya, kenapa Rasulullah nangis? Karena ini ayat yang menandakan usiaku sudah hampir selesai, tugasku sudah hampir selesai. Dari ayat inilah kemudian Rasulullah merencanakan Fathu Mekah itu supaya tidak ada satupun orang yang menolaknya. Tidak ada satupun orang yang melawannya. Tidak ada upaya orang Quraisy itu untuk menghambatnya. Jadi usaha Nabi. Jadi peristiwa Fathu Mekah itu sudah Allah berikan previewnya sebelum kedatangan, sebelum peristiwa, 1,5 tahun sebelumnya. 1,5 tahun sebelumnya. Oleh sebab itu Rasulullah sangat hati-hati menjaganya supaya tidak bocor. Nah, setelah semua orang terlihat satu kota Madinah itu sudah ready, sudah siap berangkat dengan persiapannya, maka baru Rasulullah mengumpulkan mereka di kota, karena dekat ya atau gimana? Memang gitu, double-double. Khawatir. Nah, kayak ada Gema atau nduluin saya, ngeri juga. Kalau Mike bisa membaca pikiran saya, ngeri juga. Diam aja nanti dia ngomong sendiri. Ilmu bagus itu, ilmu lain. Kemudian Rasulullah setelah melihat kaum muslimin siap, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama an-nas annahu sa'irun ila Makkah.
Baru Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin, seluruh orang yang siap berangkat itu di Masjid Nabawi, bukan di pasar, di Masjid Nabawinya, bahwa mereka akan berangkat menjadi satu rombongan menuju kota Mekah. Dari sini takbir membahana. Orang-orang sudah nunggu lama ini. Kaum muslimin yang masuk Islamnya bersama Nabi SAW dari kalangan kaum muhajirin, as-sabiqun al-awwalun. Saya tidak tahu dia kenapa. Anu ya. Gimana? Saya mundur atau gimana? Kayak nge-rap gitu. Saya ngomong sekali terus dad-dad-dad gitu. Bagus juga kalau biar bikin enggak ngantuk. Ya, repotnya kalau goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lagi, saya ulang lagi. Jadi Rasulullah baru mengumumkan setelah kaum muslimin siap berangkat. Jadi kita pun, Rasulullah pun mengukur kesiapan kaum muslimin. Nah, ini udah siap nih ya, kasih tahu. Ya. Luar biasa, Nabi kita itu. Perhatian, tidak memaksakan kecepatan beliau. Rasulullah mungkin sudah siap, tapi kaum muslimin kan ada yang, masih ada yang miskin. Masih ada yang harus minjem, nyewa baju besi. Jadi Rasulullah tahu, enggak sama istilahnya. Kalau di sini jamaah besok pagi kita berangkat, itu kan ada yang sejam sebelumnya sudah siap, ada yang pas bisnya datang baru datang, ada yang mana nih orang belum datang, belum kelihatan, masih di rumah. Masing-masing kita punya kesiapan readiness yang berbeda-beda. Setelah semuanya siap, maka Rasulullah mengatakan, menyampaikan betapa kita akan berangkat ke Mekah. Melihat kaum muslimin begitu bersemangat, wa amarahum bil jiddi wa tahayyu'i. Kata Rasulullah, tetap perhatian, persiapan ini harus tetap sebagus-bagusnya dan serahasia-rahasianya. Karena tidak boleh ada yang tahu. Kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang jarang mungkin diangkat. Rasulullah memimpin doa kaum muslimin di Masjid Nabawi itu, Allahumma khudz al-uyun wal akhbar an Quraisyin hatta nabghataha fi biladiha, kata Nabi. Ajarkan satu doa. Doa kerahasiaan, kehati-hatian. Allahumma ya Allah, khudz al-uyun, khudz al-uyun, ambil penglihatan. Maksudnya halangi. Wal akhbar, dan sumber informasi. An Quraisyin, dari Quraisy untuk sama. Jadi ya Allah, halangi Quraisy dari melihat dan memantau persiapan kami kalau dibalik. Allahumma khudz al-uyun wal akhbar an Quraisyin, an bahasanya an Quraisy. Dari Quraisy supaya tidak sampai kepada Quraisy, bahasanya itu menafikan apa, menghalangi. Kalau memang harus bocor, hatta nabghataha fi biladiha. Nanti kalau kita sudah sampai di atas, sudah berada posisinya di atas kampung halamannya Quraisy. Itu doa ini. Ya. Sahabat mengerti doa ini, maka tak ada satupun yang bicara tentang ini, terutama kepada mereka-mereka yang mampir ke kota Madinah. Karena kan kalau mampir kota Madinah berarti bukan mukim Madinah, khawatirnya sampai kepada musyrikin Quraisy di sana. Jadi senormal mungkin. Karena masih ada jeda waktu sebelum berangkat. Nah, disinilah kisah Hatib itu masuk. Saya ceritakan dulu latar belakang itu supaya mengerti kenapa Hatib ini melakukan satu kesalahan. Konteksnya dulu tadi itu. Ya. Nah, setelah kita tahu backgroundnya, latar belakangnya itu, mukaddimahnya, baru kemudian Ibnu Hisham mencatat di dalam Sirah Nabawiyahnya, lamma ajma'a Rasulullah SAW al-masira ila Makkah, katab Hatib bin Abi Baltaah kitaban ila Quraisy. Baru masuk kepada inti permasalahan. Ketika Rasulullah telah berhasil mengumpulkan, menyiagakan kaum muslimin untuk berangkat menuju Makkah, rombongan menuju Makkah, ternyata ada sahabat satu orang menulis pesan. Katab kitaban itu bukan berarti menulis kitab. Ya. Tapi menulis satu pesan, secari kertas. Yang intinya mengabarkan, membocorkan rahasia ini kepada kaum Quraisy. Nah, ini di sini masalahnya timbul. Ya. Di dalam surat tersebut, yukhbiruhum billadhi ajma'a alaihi Rasulullah minal amri fis sirri ilaihim. Di dalam tulisan itu, kertas itu,
terdapat berita yang ditujukan kepada Quraisy, tentang persiapan dan jumlah kaum muslimin yang akan berangkat menuju mereka, menuju Mekah. Bocor informasinya. Ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Berarti ini kalau kabar ini sampai kepada musyrikin Quraisy bisa menyebabkan seluruh rencana ini berantakan. Jadi tidak kaget lagi. Kalau tidak kaget lagi bisa jadi kaum muslimin yang kaget. Karena apa? Abu Sufyan masih ada waktu itu. Budail bin Warqa masih ada. Ikrimah bin Abi Jahal masih ada. Masih banyak pentolan-pentolan Quraisy yang ahli strategi. Walaupun kita percaya wa makaru wa makarallah, Allah khairul makirin. Tapi ini bocor, ini bahaya. Karena apa? Karena mereka bisa mempersiapkan rencana tandingan, rencana yang bisa melawan rencananya Nabi SAW. Bocor ini istilahnya. Kebocoran informasi nasional. A breach of national security. Kita kira-kira. Kalau di tingkat dunia sekarang, ini kan berarti harus segera dilacak siapa yang kirim pesannya. Karena Rasulullah dengan keterbatasan informasi, keterbatasan teknologi yang tersedia di abad ke-7 Hijri, ke abad ke-7 Masehi waktu itu. Belum, ya hijrah baru 8-9 tahun kurang lebih. Belum ada yang canggih, belum ada CCTV dan sebagainya. Mau tidak mau, tentu saja persiapan sudah maksimal, tetapi terjadi kebocoran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan. Ya. Hatib bin Abi Balta'ah ini sebenarnya sadar kalau yang dia lakukan itu keliru. Kenapa? Setelah dia tulis kabar tersebut, kertas tersebut, ثُمَّ أَعْطَاهُ إِمْرَأَةً, dia berikan, dia titipkan kertas itu kepada perempuan, يُقَالُ لَهَا سَرَوْ, namanya Sarah, Saroh, dititipkan. Kalau tadi malam saya cek lagi, kalau di dalam hadis riwayat Muslim, kisah ini terdapat di dalam hadis nomor 1525, itu perempuannya masih musyrikah, perempuan musyrik, dititipkan. A'tahu imra'atan, ya, yuqalu laha Saroh, wa ja'ala laha ju'lan ala an tuballighahu Quraisyan. Dijanjikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada perempuan ini satu iming-iming, satu hadiah ju'lan, satu reward kalau dia bisa membawanya sampai keluar dari Madinah, mungkin dia lewat atau bagaimana, sampai kepada Quraisy. Ya. Kalau Hatib tidak merasa salah, maka dia harusnya bawa sendiri saja. Lebih terjamin, lebih cepat yang jelas kalau naik kuda atau naik unta. Kenapa dia titipkan? Karena dia enggak ada perasaan bersalah sebenarnya. Jadi dititipkan kepada orang lain. Dan perempuan ini pun merasa bersalah. Waja'alathu fi ra'siha. Dia sembunyikan di dalam, di atas kepalanya, di dalam sanggulnya. Ya. Kalau di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis ini, apa, kisah ini ada di halaman atau ada di nomor 3684 di dalam ikat pinggangnya. Ya. Hujzah di dalam ikat pinggang. Ada dua versi jadi. Ada dua versi. Tapi yang jelas ada upaya menyembunyikan kertas. Pesan bocor itu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kaum muslimin. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru minas sama'i bima sana'a Hatib. Turun Jibril alaihissalam dari langit, diperintahkan Allah untuk membawa kabar kepada Nabi tentang peristiwa atau tentang kebocoran informasi perihal kelakuan Hatib bin Abi Balta'ah. Kasih tahu. Nah, inilah pertolongan dari Allah. Ya. Yang kaum muslimin itu menyebutnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sudah usaha maksimal. Tapi masih ada saja gangguan, halangan, rintangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup, kita cukupkan Allah sebagai penolong kita. Sudah enggak ada lagi, mau gimana? Rasulullah enggak punya alat canggih waktu itu. Enggak mungkin Rasulullah patroli satu persatu ke rumah sahabat, kamu bocor enggak? Enggak bisa. Dipantau juga bagaimana caranya? 6.000 kaum muslimin yang berangkat dari kota Madinah. Sekitar 6.000 kaum muslimin yang kemudian nanti di tengah perjalanan ada titik-titik pertemuan, di total nanti semuanya 4.000 yang di jalan, maka sampai ke
Kota Mekah itu tercatat 100.000. 100.000 yang berangkat. 110.000, maaf. 10.000. Sampai sana. Tak mungkinlah 6.000 orang dicek satu-satu. Tidak logis juga. Logis juga. Jadi Rasulullah hanya bisa menghimbau waktu itu. Alhamdulillah, Allah bantu tentu saja. Nabi kita Muhammad SAW. Nah, setelah itu Rasulullah langsung mengambil tindakan. Faba'atha Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talibin, wa Zubair bin Al-Awwami, di dalam riwayat yang lain, Al-Miqdad bin Amru, semalam juga saya baru dapatkan orang yang ketiga. Jadi ini banyak, banyak orang yang diperintahkan untuk mencegah perempuan ini keluar dari kota Madinah, namanya Abu Marthan Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Jadi yang namanya selalu keluar itu Ali bin Abi Thalib dengan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Tapi di dalam hadis-hadis yang lain ada orang ketiganya. Yang ketiganya kadang-kadang namanya Al-Miqdad atau Abu Marthan. Intinya lebih dari satu, lebih dari dua. Kata Rasulullah, berangkatlah kalian. Adraka imra'atan qad kataba ma'aha Hatib bin Abi Balta'ah bi kitabin ila Quraisy. Cegah perginya seorang perempuan dari kota Madinah ini membawa surat. Wanita yang mana enggak tahu, enggak dikasih tahu pula namanya. Cuma ada wanita saja, perempuan ditugaskan sama Hatib. Profilnya itu istilahnya kalau kita kan ini kan kalau bayangkan sekarang dicegahnya itu kan di bandara. Ini kan tempat keluar kan di stasiun kereta api, di apa namanya, stasiun bis, terminal bis, dan sebagainya. Kan dicegah pintu-pintu keluar Madinah. Madinah itu jalan keluarnya hanya ada tiga. Yang ke utara itu ada dua, yang ke wilayah Tabuk, utara, Uhud ke kiri, ada Uhud ke kanan, itu bisa ke Irak. Kalau yang ke selatan hanya satu pintunya, jalur utama, yaitu ke Quba, dari Quba kemudian ke Badar, dari Badar bisa ke Mekah. Jadi sebenarnya sahabat dua saja cukup. Tiga itu bagus berarti. Kalau empat berarti memang ketutup semua. Lebih satu. Ya, dikirim. Nah, artinya tinggal dicek aja satu persatu perempuan yang paling mencurigakan. Ya, kalau ilmunya polisi itu kan, kalau razia itu, selektif, razia selektif itu kan, yang balik arah kan. Kenapa yang balik arah itu berarti nggak bawa SIM atau nggak punya SIM, balik arah dia. Kalau yang terus aja itu, ya biasanya lengkap surat-suratnya. Tapi kalau yang tiba-tiba balik arah, makanya kalau dibikin apa istilahnya, titik razia, itu polisinya bukan di satu titik kan, di ujung satu, di bawah sana satu. Supaya kalau balik arah, tinggal dikasih kode. Nah, yang balik arah itu yang tangkap. Kenapa? Orang kalau salah biasanya gelagatnya ada ilmunya, ngelihat orang yang gelagatnya salah, nggak mau eye contact. Jadi kalau dilihatin mau lain, nah itu polisi langsung tahu ini ada sesuatu nih. Jadi kalau antum bersalah, jangan kelihatan kayak orang salah. Ya, tapi nggak bisa itu natural, nggak bisa kita bersandiwara, kecuali kita Jason Bourne yang bisa ngeles-ngeles. Nah, sampai di mana tadi? Diperintahkan Rasulullah untuk cegat. Alhamdulillah yang menemukan perempuan ini ada dua versi juga. Ada yang mencegatnya itu di Khulaikoh, di sini saya temukan lagi di Raudatu Khokh, di dekat kebunnya Khokh namanya itu. Khokh, alif Khokh. Ada yang mengatakan kalau di dalam sini Khulaikoh, dua tempat. Tapi yang sepakat adalah yang menemukannya itu Ali bin Abi Thalib, mencegat dia. Ketemu di situ. Disuruh turun oleh Ali bin Abi Thalib. Fastanzalaha faltamasahu fi rahliha falam yajida syai'an. Disuruh turun dari tunggangannya, digeledah sama Ali bin Abi Thalib itu tunggangannya, khawatir di ada di untanya itu atau di kudanya itu. Tapi tak ketemu. Falam yajida syai'an, enggak ketemu. Tidak ketemu. Bahkan ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Mana kertasnya? Di mana kertasnya? Ma'ana kitabun?" Jawaban itu kalau di Al-Bukhari, kitab apa di hadis Bukhari. "Saya tidak bawa." Jadi awalnya sempat mau bohong, "Tidak, saya bawa." Kata Ali bin Abi Thalib, "Jangan main-main ya. Inni ahlifu billah, aku bersumpah dengan Allah,
maka kadzaba Rasul. Tak mungkin Rasulullah berbohong. Maka kata Ali ditegaskan sekali lagi, diancam, wala tukhrijanna lana hadzal kitab aw lanakshifannaki. Kalau kau tidak segera berikan kepada kami kertas itu yang kami tahu ada pada dirimu, kudanya sudah atau kuda atau untanya sudah dicek bersih, digeledah, enggak ada. Maka tinggal satu-satunya yang belum dicek di badan kan, disembunyikan di pakaian, di badan, di tubuh. Aw lanakshifannaki. Terpaksa kami geledah, istilahnya itu geledah langsung kepada badannya. Serius Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau memang harus digeledah, apakah digeledah sendiri oleh Ali? Wallahu a'lam. Atau panggil Ummu Sulaim misalnya begitu. Ya. Atau Aisyah sendiri bisa. Karena mereka-mereka sahabat Nabi yang sahabiah Rasulullah yang biasa turun di dalam beberapa ekspedisi. Intinya kalau enggak dikasihkan surat itu kami geledah di badanmu. Falamma ra'at al-jiddi minhu qalat i'rid fa'arada fahallat kuruna ra'siha fastakhrajat al-kitaba minha fada'athu ilayhi fa'ata bihi Rasulullah SAW. Akhirnya setelah dia melihat keseriusan Ali untuk menggeledah badannya, akhirnya luluh dia, takut. Dia minta kepada Ali, "I'rid, balikkan badanmu karena aku harus membuka." Jadi dia enggak mau terlihat auratnya. Maka dia keluarkan dalam sebuah gulungan di atas kepalanya kertas yang dia sembunyikan. Jadi rapi juga nyimpennya. Di dalam gulungan, masukin di atas rambut mungkin, tutup jilbab. Kan untuk membukanya itu harus dibuka semua. Ya, ada dua kemungkinan di situ. Dia muslimah, versi pertama dia muslimah, lengkap. Atau musyrika. Tapi menggunakan jilbab. Kenapa? Karena di kota Madinah. Ya, kalau pelontos, kemungkinan Yahudi. Yahudi masih ada enggak? Masih ada karena belum perang Tabuk. Terakhir, Yahudi sudah habis, maaf. Yahudi sudah habis, masih ada kaum munafikin. Masih ada kaum munafikin. Dan ini kejadiannya kalau benar ditangkapnya di sekitar Quba, berarti dekat dengan Masjid Ad-Dirar. Pintunya. Nah, ini beberapa analisis kita. Akhirnya dia berikan kertas tersebut dan dibawalah kertas tersebut bersama orangnya menghadap Nabi SAW. Ketangkep kan? Rasulullah masih menunggu di masjid karena kaum muslimin sudah siap berangkat. Sudah siap berangkat. Kalau ada bis waktu itu, bisnya sudah dinyalakan. Ceket gitu, nunggu kode Nabi untuk berangkat. Orang-orang mungkin bertanya juga, kok ditunda? Karena ada, ini kan harus dipastikan dulu kertas ini enggak bocor. Siapa lagi yang tahu? Berarti banyak ini urusan-urusan yang harus dibereskan sebelum berangkat. Ya Rasulullah itu berhadapan dengan masalah-masalah teknis. Rasulullah enggak hanya sekedar berangkat kita jihad fisabilillah, sampai ngurusin hal-hal yang teknis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang realistis istilahnya. Ya betul-betul menghadapi masalah yang sama seperti kita. Bahkan lebih rumit lagi yang dihadapi Nabi, harus ngurusin keluarga-keluarga yang banyak ini kan. Kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan kaum muslimin. Setelah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatiban, dipanggil Hatib, suruh turun dari bisnya. Hatib, sini. Keluarkan dari barisan kan? Ah, itu saja sudah hukuman. Ngerti enggak kenapa hukuman? Kita semua sudah baris nih, sudah tinggal berangkat, semua sudah tahu misinya apa. Tiba-tiba ada satu orang dipanggil ke sana. Keluar dari barisan. Fada'a Rasulullah SAW hatiban faqal, ya hatib mahamalaka ala hadha, kata Rasulullah. Wahai hatib, ini apa maksudnya? Kertas ini itu apa? Kan ada pelakunya sini ada. Kertas bukti, barang buktinya, berbuknya ada. Ngomong apa lagi? Apalagi Jibril sudah turun memberitahu tentang masalah ini. Sudah kuat dari semua sisi. Saya sempat berpikir, kenapa enggak Jibril itu nangkep saja perempuan tadi bawa ke depan Nabi. Suruh usaha dulu. Nah, itu kan. Apa susah-susahnya? Jadi disuruh cari-cari dulu. Kan bisa wanita yang mana kita enggak tahu, kan enggak ada ciri-cirinya. Namanya yuqalulah Sarah itu kan setelahnya kejadian. Setelah diinterogasi kamu, siapa namanya? Sarah. Hubungannya sama Hatib? Kurir. Ya kan? Iming-imingnya apa? Enggak tahu saya, enggak disebut. Tapi ada iming-iming, ju'lan. Sesuatu yang membuat kita senang. Something that makes you happy.
Ya, berarti sesuatu yang jadi ya senangin enggak usah, enggak tahu apa, jangan dibayangkan juga apa. Tapi Rasulullah ketika bertanya itu bisa pahami perasaan Nabi SAW. Karena hati bin Abi Balta'ah ini bukan orang lain, orang dekat Nabi SAW. Seorang yang masuk Islamnya melalui dakwahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kelompok as-sabiqunal awwalun, orang kelompok pertama, orang senior, orang lama kalau bahasa kita, orang lama, bukan orang baru, orang lama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah meminta Hatib untuk mendatangi Ummu Salamah yang waktu itu baru ditinggal syahid oleh suaminya Abu Salamah. Tolong sampaikan kepada Ummu Salamah, masih keluarganya, agar dia bersiap-siap karena saya mau nikahi. Jadi semacam kurirnya Nabi. Jadi dipercaya Rasulullah. Makanya bahasanya mahamalaka ala hadza. Wahai Hatib, kau bawa apa ini ke tengah-tengah? Musibah apa ini yang kau bawakan ke tengah-tengah kami? Jadi pertanyaan seorang yang pernah pernah mempercayai dia. Dan kita kalau dikhianati seseorang yang kita tidak kenal atau baru kenal, beda dengan kalau ketika dikhianati dengan orang yang kita paling percaya. Sakitnya beda. Sakitnya beda. Dikhianatinya merasanya beda, pastinya. Jadi Rasulullah bertanya, kenapa kau sempat-sempatnya begini? Apa ini maksudnya? Gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mempercayakan Hatib ini dalam... berarti sebelum ini, gak lama sebelum ini. Setelah perjanjian Hudaibiyah, kan Rasulullah mengutuskan sahabat-sahabat untuk membawa surat dakwah kepada pemimpin-pemimpin suku-suku dan pemimpin-pemimpin negara-negara tetangga Jazirah Arab. Ada yang dikirim ke Oman, ada yang dikirim ke Bahrain, ada yang dikirim ke Hadramaut, ke Yaman, ke Syam. Yang Syam kita pernah bahas di sini, Al-Harith bin Umair Al-Azdi, yang dipenggal sama Malik Ghazan, Raja Ghazan. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini yang kebagian tugas membawa surat Aslim Taslam itu ke Raja Muqawqis di Mesir, Raja Persia yang waktu itu baru saja mengalahkan Romawi Timur, Bizantium di Mesir. Jadi Mesir pernah under control, under Persian control. Itu dia bawa ke sana. Surat dia sampaikan kepada Muqawqis, Muqawqis menerima, disampaikan kepada penduduknya, makanya banyak orang yang kemudian ketika Amr bin As di zaman Umar bin Khattab datang ke sana, orang sudah siap untuk masuk Islam Mesir itu. Sebagai bukti dia menerima dengan baik dakwah ini, dia titipkan seorang perempuan budak untuk sebagai hadiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu kepala pemerintah itu kalau ngasih barang, karena dulu masih jahiliyah, zaman jahiliyah itu orang kalau ngasih barang berupa budak. Kasih perempuan. Dibawa dijaga sama Hatib sampai kota Madinah, diserahkan kepada Nabi. Ah, siapa ini kok bawa orang pulang? Berangkat bawa kertas, pulang bawa orang. Berangkat bawa kertas, pulang bawa orang, kata Nabi. Apa ini? Ini hadiah dari Muqawqis. Untuk siapa? Untukmu, ya Rasulullah. Ditanya, kau namanya siapa? Nama saya Maria. Bukan Maria Carey yang nyanyi di Jeddah kemarin. Maria namanya, Maria. Nah, ditanya sama Rasul, dari suku mana kau? Suku Koptik. Bahasa Arabnya Kibt. Karena di perempuan, Kibtiyah. Nah, itu kisah. Maria Al-Kibtiyah. Udah dibebaskan sama Nabi, baliklah lagi kau ke sana ke Mesir. Dia nak mau pulang. Terpesona dengan Islam. Wah, di Madinah kayak begini muslimahnya dihargai. Ya, wah dia kok enggak kayak di Mesir zaman itu. Bukan Mesir sekarang, zaman Mesir masih jahiliyah. Nak mau pulang dia, saya di sini saja. Siapa kau yang di sini, siapa yang jaga keluargamu di sana? Dah pokoknya di sini saja. Rasulullah iba, kasihan Rasulullah. Ini orang enggak dikenal kan, mungkin bahasa pun pakai translator itu. Karena belum mungkin dia bahasa Arab kan. Pasti pakai translator itu. Akhirnya setelah mendapatkan masukan dari para sahabat, akhirnya Rasulullah menikahinya. Makanya Rasulullah punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Lahir satu anak namanya Ibrahim bin Muhammad. Wafat usia 2 tahun. Yang wafatnya ketika wafat itu gerhana matahari. Orang-orang mengaitkan, anak Nabi mati, makanya ada gerhana. Rasulullah batil, enggak ada urusan begitu. Orang dulu masih menghubung-hubungkan antara fenomena alam dengan kejadian di bumi, padahal enggak ada.
Nah, itu kisah. Siapa yang bawa? Hatib bin Abi Baltah. Makanya Rasulullah itu nanya. Ini orang dekat Nabi. Orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Hatib. Faqal, "Ya Rasulullah, amma wallahi inni la mu'minun billahi wa rasulihi ma ghayyartu wala badaltu," kata dia. "Ya Rasulullah, aku masih beriman kepada Allah, aku masih muslim dan aku masih beriman kepada risalah yang engkau bawa. Tak ada perubahan, tak bergeser perjanjian." Kok jawaban begitu? Ditanya, "Kenapa kau bocorkan?" Jawabnya, "Inni la mu'minun billah." Kenapa nanya kayak enggak nyambung itu antara pertanyaan dengan jawaban? Sebenarnya sangat nyambung. Karena sahabat itu paling takut dengan kekhilafan dan kesalahan. Yang mereka takutkan dari kesalahan yang mereka buat adalah konsekuensi keimanan. Jadi yang paling ditakutkan oleh sahabat itu konsekuensi ini kufur, nah itu yang paling takut dia. Masih ingat Ka'ab bin Malik? Tidak masalah dia disetrap istilahnya, diboikot, tidak ada yang jawab 30 hari, 40 hari, 10 hari kemudian bahkan dia mengikat dirinya di masjid. Sampai kemudian 10 hari lagi baru turun ayat yang mengklirkan, mengampuni dia. Jadi sahabat itu rela dapat hukuman apa saja asal iman terjaga. Makanya dia mengatakan, "Innila mu'minun billahi wa rasulihi." Jadi sebelum dia jawab kenapa-kenapanya, dia pastikan dulu, "Ya Rasulullah, gimana nanti akhirnya terserah. Asal saya itu jangan keluar, jangan kau keluarkan, jangan engkau vonis keluar dari agama." Nah, jadi serius masalahnya, sahabat serius melihat masalah ini. Kita perlu serius juga dalam iman ini. Karena Allah bukakan, kan, yashrah sudurahu bil iman, kalau bahasa itu. Orang yang beriman itu dibukakan Allah hatinya untuk masuk iman. Jadi jangan kita tutup. Jangan tiba-tiba karena satu dan lain hal kita tinggalkan iman ini, kita tinggalkan Islam ini. Itu musibah paling besar. Orang bergeser imannya, turut menutup yang sudah dibuka sama Allah, hatinya tadi dibuka, ditutup lagi sama dia. Nah, itu musibah paling besar. Jadi jawaban Hatib bin Abi Baltah ini memastikan, memohon, meminta kepada Nabi dan Allah tentu saja, supaya dia ini tidak dikeluarkan dari jamaah kaum muslimin, dari iman. Penting. Jadi ada kuliah tauhid di dalam. Jadi ketika ada kesalahan, aduh, jangan sampai ini iman saya lepas. Kira-kira begitu. "Walakinni kuntu imra'an laisa li fil qaumi min aslin wala asyratin," dia kata. "Dan perlu juga engkau ketahui wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku adalah seorang laki-laki yang tak punya satu kedudukan khusus, hubungan khusus kepada orang-orang Quraisy. Dan aku tidak memiliki sesuatu hal yang bisa melindungi aku, satu kemuliaan pada diriku dari kaumku dan sebagainya yang bisa melindungi diriku." Ya. "Wa kana li baina adhhurihim waladun wa ahluhun wa ahlu wa ahlun fa sana'tuhum alaihim." "Dan ya Rasulullah, ketahuilah bahwa anakku dan keluargaku masih di kota Mekah bersama mereka, terancam jiwanya, dan aku ingin menyelamatkan mereka." Jadi dia menulis surat ini dalam rangka menyelamatkan keluarganya. Dia memberbocorkan rahasia negara, rahasia kaum muslimin, supaya kalau sampai ke sana terjadi perlawanan, dia ingin supaya keluarganya itu tidak dianiaya sama orang Quraisy. Nah, ini kan tuh lihat tuh ada Hatib, ini keluarga Hatib, sikat aja. Dia enggak mau terjadi sesuatu kepada keluarganya. Kesalahannya ada dua. Pertama, dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menolong. Yang kedua, apakah dia lupa sebagian sahabat keluarganya juga masih ada di kota Makkah. Yang mengalami keterpojokan masalah itu bukan hanya dia. Tapi sahabat yang membocorkan rahasia hanya dia. Pelajaran buat kita, kadang-kadang kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri, tak peduli kepada orang lain. Bahkan kita mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini bahaya. Mental yang gak boleh ada pada diri kita. Karena masing-masing kita pastilah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian. Kita sayang dengan anak dan istri, maka ujian di situ. Kita berlebihan cinta kepada dunia, maka ujiannya di dunia.
Kita begitu mengeluh-eluhkan misalnya kedudukan kita, maka ujiannya pada itu. Kita jadi tokoh masyarakat, dipanuti, menjadi panutan orang, hormati orang, ujiannya di situ. Disesuaikan dengan apa yang kita paling cintai. Ya. Insyaallah. Melihat hal ini, pengakuan jujur, pengakuan hati bin Abi Balta'ah, Rasulullah terdiam sejenak. Di situ yang mensidangnya itu Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam sebagai petugas yang Rasulullah kirim. Kemudian ada perempuan tadi, Saroh. Kemudian Umar bin Khattab sebagai bodyguard Rasulullah. Jadi diperintahkan dalam setiap peperangan itu ada tim pengawal Nabi. Nah, waktu ini Umar bin Khattab yang ditugaskan. Dan tentu saja Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, terjadi keheningan mungkin. Seperti tadi hening sebentar di masjid ini. Siapa ya? Gimana ya Rasulullah mutusinnya? Sebelum Rasulullah berbicara, Umar berbicara duluan. Kalau Umar berbicara duluan, bisa kita tebak pembicaraannya. Yang ngerti Umar. Ya Rasulullah, da'ni. Khas itu Rasulullah, Umar itu. Da'ni. Lepaskan aku, izinkan aku. Berikan aku kesempatan. Fala adrib unuqahu. Akan ku penggal leher orang ini. Inna rajula qad nafaqa, kata dia. Ya, fa inna rajula qad nafaqa. Sungguh laki-laki ini, Hatib bin Abi Balta'ah ini, memenuhi kriteria-kriteria kemunafikan. Qad nafaqa. Berat ini tuduhannya. Tapi tuduhan yang beralasan bagi Umar. Ayatul munafikin thalathatun. Ayat-ayat tanda-tanda kemunafikan ada tiga yang besar. Idza ahdatha kadzaba. Ketika berkata, dia berbohong. Dia sudah berbohong, membohongi umat Islam ini kalau enggak ketangkep. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak menepati. Dia berjanji untuk setia kepada kaum muslimin, bersama kaum muslimin dalam keadaan lapang maupun susah, sempit. Kan itu bagian dari bai'ah setiap kaum muslimin. Dalam keadaan fil mansyat wal makruh, dalam kondisi rela maupun dalam kondisi terpaksa. Jadi posisi kita di tengah-tengah kaum muslimin untuk urusan kaum muslimin itu bukan pas nunggu kita lagi senang. Dalam kondisi berat, dalam kondisi ringan, dalam kondisi lapang, mau dalam kondisi, memang kita harus loyal kepada urusan kaum muslimin. Jadi ada dalam perkataan Umar itu terdapat pesan-pesan terbiah nabawiyah, pendidikan kenabian. Jadi dia bukan asal emosi ketika dia mengatakan da'ni fala adrib unuqahu, akan aku tebas lehernya. Fa inna rajula qad nafaqa. Yang ketiga, kriteria ketiga tadi kan sudah, idza ahdatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tubina khana. Ketika dikasih amanah dia berkhianat. Oh, berkhianat ini yang paling kelihatan. Jadi ada alasan kuat ketika Umar bin Khattab mengatakan itu. Tegang tentu saja. Hatib pun juga pasti tegang. Yang lain juga tegang. Ini ketika Rasulullah tinggal ngangguk aja. Kalau Rasulullah ngangguk, pedang melayang, tebas. Atau Rasulullah memerintahkan bawa ke sana, bisa jadi ada eksekusi. Nah. Tapi Rasulullah berbicara setelah Umar. Faqala Rasulullah SAW, wa ma yudrika ya Umar, apakah engkau tidak tahu wahai Umar, la'allallahu qad attala'a ila ashabi badrin yauma badrin biqauli i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Rasulullah, wahai Umar, engkau tidak tahu atau kau lupa bahwa Allah sudah mengangkat derajat, meninggikan derajat orang-orang Ahlul Badar sejak hari Badar, pertempuran Badar, dengan perkataannya i'malu ma syi'tum. Kau boleh melakukan sesuatu yang keliru, yang fatal, yang salah, kecuali syirik tentu saja. Faqad ghafartu lakum, maka sungguh kata Allah sudah aku ampuni.
Rasulullah ngambil jalan tengah. Jadi mungkin Rasulullah sambil mikir, jadi ingat-ingat juga, khatib ini apa saja ya, kontribusinya kepada kaum muslimin, ini sudah, tapi belum ada nih yang bisa mengklirkan kesalahan ini, fatal kesalahannya. Tak ingat, iya khatib ini ahlul badar. Umar pun jadi ingat juga, mungkin jadi ingat lagi. Karena Umar juga ahlul badar kan. Satu-satunya dari empat khalifah Rasulullah itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali yang enggak ikut perang Badar, cuma Uthman bin Affan. Karena Uthman sudah mau ikut, tapi kata Rasulullah, tinggallah kau di Madinah, urus istrimu yang sakit itu Zainab. Ruqayya. Tinggallah di rumah, urus anakku katakan, ya. Urus istrimu. Uthman sudah siap mau berangkat, tapi enggak jadi. Jadi Umar juga ingat, iya ini. Khatib ini ahlul badar demi Allah. Ahlul badar itu sudah aman dari dosa-dosa. Kecuali dosa besar atau syirik paling besar. Akhirnya Umar menangis. Nah, nangisnya Umar itu tidak ada di dalam Raudhul Unuf maupun Sirah Nabawiyah. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi rajin, tapi kadang-kadang saya malas, saya cari-cari itu. Ketemu di hadis nomor 3684 Al-Bukhari. Ada tambahan di ujungnya itu. Fada ma'at aina Umar. Basah, bercucuran air mata, membasahi kedua mata Umar. Memeluk Khatib bin Abi Baltaah. Minta maaf dia. Sudah memvonis sahabatnya ini. Walaupun alasannya jelas. Tapi terhapus dengan status dia sebagai ahlul badar. Ketika bermaaf-maafan itulah, Allah turunkan surah Al-Mumtahanah ayat pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Ya. Jadi ini kisah asbabun nuzul, kalau mau dibalik, kisah asbabun nuzul surah Al-Mumtahanah 1 sampai 4. Kisahnya ini. Ya. Boleh Qur'annya dulu dibaca, baru ceritakan ini, tapi saya lebih senang menceritakan kisahnya dulu, baru ayat turun. Sebagaimana kronologinya, supaya nyambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kau ambil musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, orang yang kaya kasih, orang yang menaungi kalian. Ini sudah langsung mengoreksi sikap Khatib bin Abi Baltaah. Allah Subhanahu wa taala, ya. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Ya. Sampai engkau tega membocorkan rahasia dalam rangka mawaddah, kasih sayang, gak enakan dengan keluarga, dengan orang Quraisy dan sebagainya. Alasannya mawaddah. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Ingat kata Allah, waqad kafaru, sungguh mereka itu sudah kufur. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Sungguh sebenarnya orang yang kalian kasihi itu, orang yang engkau coba dekati dengan menukar informasi kepada musyrikin itu, sungguh mereka itu qad kafaru, gitu. Bima ja akum minal haq. Mereka sudah kufur kepada apa yang aku turunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an dari kebenaran. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, wa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Bahkan mereka itu sudah mengusir Rasul. Bahkan kalau kita tahu kisah hijrah, sebenarnya mereka itu targetnya bunuh Rasul kan. Sudah disiapkan orang untuk membunuh Nabi malam itu. Ketika Allah memerintahkan Rasul untuk hijrah. Sehingga pembunuhan gagal. Jadi sebenarnya target itu sebenarnya bunuh. Efeknya hijrah. Wa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, dan engkau pun diusir mereka. Kan Khatib itu kan muhajir. Dia kan dari orang dari Quraisy. Dari suku yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu terkenal. Hanya karena engkau mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan itu, kata Allah, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Jangan kau lakukan itu kalau benar engkau itu keluar dari kota Makkah itu dalam rangka berjihad dan dalam rangka mencari ridha-Ku, kata Allah, jangan. Dan jangan juga tusiruna ilaihim bil mawaddah. Jangan sembunyi-sembunyi. Membocorkan informasi, jangan sembunyi-sembunyi. Kau merahasiakan sesuatu dalam rangka mawaddah juga tidak boleh.
Berkali-kali mawaddah ini, ya, mawaddah ini berkali-kali diangkat, walaupun tak ada hubungannya dengan nikah. Nah, kita biasanya menemukan kata-kata mawaddah itu di surat undangan, mengundang bapak untuk mendatangi pernikahan putra-putri kami, memberikan doanya agar kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Mawaddah, tapi dipakai Allah di dalam ayat pertama Al-Mumtahanah ini dalam konteks yang sangat berbeda. Bahasanya sama. Bil mawaddah. Karena kata Allah, wa ana a'lamu. Karena aku sungguh lebih tahu. Bima akhfaitum wa ma a'lantum. Sungguh aku lebih tahu tentang apa yang kau sembunyikan maupun apa yang kau nyatakan. Yang disembunyikan kebuka, yang dinyatakan ternyata bisa jadi bohong. Maka Allah bisa tahu semua itu. Sudah tidak usah lagi yang namanya berbohong. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Tinggal bagaimana dibukanya. Ya. Ya. Ahli tarekat itu selalu mengatakan orang yang paling ringan jalannya di muka bumi ini adalah orang yang enggak pernah bohong. Karena tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ahlu tarekat. Lagi ingat-ingat namanya lupa. Orang yang paling ringan jalannya di muka bumi ini adalah orang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Ringan kan, dia enggak pernah ada sesuatu yang harus dia tutupi. Allahu a'lam bishawab. Dan kemudian Allah menutup ayat pertama yang panjang itu, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang melakukan seperti ini, artinya untuk kedepannya. Ini kan hati sudah kejadian. Barang siapa, wa may yaf'alhu minkum, barang siapa yang melakukan hal ini dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kalian, sungguh dia faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia sudah tersesat dari jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Selesai satu masalah, diampuni, bertobat, peluk-pelukan, tangis-tangisan, ready to go, siap berangkat lagi, balikkan lagi ke shaf. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan, ada dua riwayat, ada yang riwayat mengatakan Hatib tidak diajak sebagai hukuman, tidak diajak ke Fathu Makkah. Tapi ada yang mengatakan dia tetap diikutkan, ya, sebagai bagian dari dimaafkannya dia. Ya, boleh, dua-duanya boleh diambil. Kalau tidak diangkat, tidak diberangkatkan, bagian dari pelajaran. Kalau diberangkatkan, berarti bagian kisah dari pengampunan, pemaafan. Dan mudah-mudahan kita semua di sini kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sudah dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, berarti kita masih punya tanggung jawab untuk minta maaf kepada yang terkena musibah. Berarti kita itu memang perlu jujur, tidak perlu bersandiwara, berpura-pura yang bukan. Ya. Apalagi kita jangan sampai menyusahkan umat Islam, memecah belah barisan kaum muslimin, menimpakan mudarat kepada mereka, menyebabkan fitnah terjadi. Nah, itu masuk semua kriteria ini. Kita enggak sehebat Hatib, jadi kita enggak bisa bocorin rahasia kaum muslimin siapa kita. Tapi kita bisa dari lisan kita, dari tindakan kita membuat sakit hatinya kaum muslimin. Bisa itu. Bahkan Rasulullah melarang melaknat kaum muslimin. Barang siapa yang melaknat kaum muslimin, maka dia sendiri yang terlaknat. Hati-hati. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktu yang pendek tadi sudah masuk juga waktu isyraq. Mudah-mudahan masih berguna dalam kehidupan kita, di mana lisan tulisan ini ringan sekali di media sosial dan sebagainya, internet. Nah, mudah-mudahan kita lebih selektif, lebih hati-hati lagi dalam melihat apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak terkena hadis Nabi yang mengatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami. Seseorang muslim itu cukup dikatakan dia sebagai pembohong jika dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Hukama qala Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang saya tanyakan kan terkait dengan kemuliaan Al Fatihah saat ibadah dan para ibadah. Jadi kemuliaan itu kan itu diambil segala dosa-dosa para ibadah ya kan. Pokoknya artinya suatu jaminan juga dari Allah bahwa para ibadah itu adalah masuk surga gitu. Kalau begitu apa bedanya dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Juga kan kita banyak mendapat kisah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Saya tinggal mengatakan betul. Ya, mudah benar. Ya, mudah benar. Memang sahabat yang terkenal Asyarah, yang sudah 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi juga ada, walaupun tidak masuk dalam kelompok besar itu, ada kitab yang menuliskan 20, ada bahkan mengatakan 50, ada bahkan menulis 70 sahabat masuk surga. Memang banyak, dan ada kelas-kelasnya. Seperti misalnya Bunda Khadijah, pernah kita bahas di sini kan. Jibril turun mengatakan Aqli'us salam, sampaikan salam kepada Khadijah min rabbiki, dari Tuhannya dia. Ya, sungguh Allah sudah siapkan bibaitin minal qasabi, ya, sebuah rumah terbuat dari mutiara. Rumahnya di surga, enggak mungkin orangnya enggak masuk. Saya lihat rumah dari jauh, pasti rumah udah dibuat sama Allah, ya orangnya masuklah. Orang sendalnya Bilal aja ada di dalam. Bilal enggak masuk dalam 10. Tapi sendal, masa sendalnya masuk Islam, orang yang punya sendal enggak masuk? Nah, itu sederhananya. Jadi ada yang sudah disiapkan rumah. Ya. Ja'far bin Abi Thalib, Allah ganti kedua tangan yang putus itu dengan sayap. Yatiru bihima fil jannah haitsu syaa. Dia bisa terbang di dalam jannah itu kemana dia mau. Masuk ke dalam surga. Karena sayap itu tidak bisa dipakai terbang di dunia, hanya bisa dipakai terbang di surga. Makanya Imam Suhaili mengatakan, jangan ditanyakan sayap itu seperti apa, karena tidak seperti sayapnya burung yang kita lihat di dunia. Gitu. Masuk surga, banyak yang masuk surga. Asal kita rajin ngumpulin kisahnya, banyak. Nah, derajatnya juga beda-beda. Seperti Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib yang syahid di Perang Mu'tah itu, diberikan sarir, diberikan tempat duduk singgasana. Tapi ketika Rasulullah melihat singgasananya Abdullah bin Rabaha, Abdullah bin Rawahah izwiroron, kata Rasulullah, miring. Tempatnya sama, barangnya sama, cuma digeser dikit, miring. Sampai orang-orang Ansar bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena dia ketika mengambil bendera dari tangan Ja'far yang meninggal dunia, yataraddadun atau yataraddadi, yataraddad, ragu sedikit saja. Tapi masuk surga walaupun miring. Itu contohnya begitu. Jadi memang derajatnya beda-beda. Sama ketika Rasulullah bercerita nanti di surga ada beberapa pintu. Engkau akan dipanggil dari satu pintu, satu pintu. Ya, ahli ibadah dipanggil di pintu ibadah, ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, pintu yatim, pintu jihad, pintu ilmu, pintu mar'ah, perempuan-perempuan solehah, ada pintunya sendiri. Ya. Nah, kecuali pintu perempuan itu, ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu, kata Rasulullah. Laki-laki di antara kalian yang dipanggil dari seluruh pintu. Laki-laki lah mungkin dipanggil dari pintu mar'ah kan? Mana siapa, kata orang-orang nanya, kata Rasulullah, sebentar lagi dia masuk dari masjid itu, dari pintu masjidku. Enggak lama setelah itu lewat
Abu Bakar As-Siddiq. Orang masih hidup. Terus ketika Ja'far meninggal dunia, Rasulullah memberitahu kepada jandanya bernama Asma binti Umais radhiyallahu anha. Wahai Asma, suamimu sudah masuk surga. Oh enggak, dia datang. Asma, aku ada kabar. Apakah dia langsung ditembak? Apakah dia sudah masuk surga? Sudah selesai. Aku juga datang. Nanti kalau masa idahmu sudah selesai, aku ingin menikahkanmu dengan seorang laki-laki yang lebih baik daripada suamimu. Nah, itu jabatan ada derajat-derajat. Siapa dia ya Rasulullah? Nanti selesai. Besok setelah selesai urusan berkabungnya, Rasulullah, aku datang kepada menikahkan, aku ingin menikahkanmu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq di atas Ja'far, itu Rasulullah sendiri yang ngomong. Ja'far. Tempatnya. Di antara sahabat juga punya jannah-jannahnya. Kita mungkin di level di bawah, gitu. Pojok, pinggir, dekat pintu keluar. Tidak apa-apa, yang penting di dalam. Itu milih-milih. Kayak jagoan aja milih-milih. Kayak ada amalan gitu, milih-milih. Ya mungkin ada di sini, kita nggak tahu, ahli ibadah. Bisa jadi. Nggak tahu. Saya malu milih-milih. Asal masuk aja Allah. Ditendang masuk juga nggak apa-apa. Asal masuk. Daripada ditendang ke neraka. Atau dipersilakan ke neraka, lebih baik ditendang ke surga. Istilahnya begitu kan. Itu istilahnya tersungkur-sungkur masuk sana nggak apa-apa. Contoh begitu. Makanya ada derajat. Apa, jannah itu juga. Derajat-derajat. Jadi memang orang ahlul badar ini tadi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalau mereka melakukan satu kekhilafan apapun itu, kecuali syirik tentu saja, kan ada hadis yang lebih tinggi posisinya kan, yang menaungi itu, yang tidak terampuni itu, maka aku sudah ampuni, aku sudah faqad ghafartu lakum, sudah aku ampuni. Sudah, belum. Jadi bahasa kita lihat, i'malu fi'il mudhari faqad ghafartu fi'il madhi. Jadi betul ketika ulama mengatakan kesalahannya belum dibuat, tapi ampunan sudah ada. Ahlul badar to, antum tidak bisa, tidak bisa, tidak ada kunci itu, tidak ada pas itu. Karena ada yang one day pass, ada yang weekly pass, ada yang monthly pass, ada yearly pass. Ini yang jannah pass. Masuk mana aja bisa, cetak, 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 cetak. Pintu-pintu bisa dibuka, ya Allah. Itu ahlul badar. Maka enggak salah juga kalau saudara-saudara dari kalangan Nahdiyin itu punya solawat badar. Untuk mengingat kalau kita itu, nah ada ahlul badar. Jadi mereka itu orang-orang yang terpilih, memang sudah dispesialkan oleh Allah SWT. Bukan kita yang menspesialkan, bukan Nabi, Allah yang menspesialkan. Makanya Umar langsung nangis itu, kena ingat itu kan. Oh iya, ini kan saudara saya, sama-sama veteran badar gitu kan. Ya Allah, sampai lupa. Peluk, minta maaf. Ya Hatib tentu saja memaafkanlah. Namanya ahlul badar. Sempat di tempat lain ada yang nanya ini. Wah, enak dong kalau begitu bisa asik-asik. Maksudnya bisa dosa-dosa. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Makanya ahlul badar bukan kita. Kalau kita pikirannya begitu, saya bilang itu ya. Antum udah dapat surat kertas diampuni, maka ngaco setelah itu. Ahlul badar enggak begitu, saya bilang. Ahlul badar itu ya tipe seperti hati, kesalahan satu seumur hidup. Ngerti enggak maksudnya? Jadi incomparable, enggak bisa. Jangan pakai otak kita untuk memahami orang ahlul badar, enggak nyampe, enggak nyambung. Enggak sekufu. Ahlul badar itu takut kepada, walaupun dia sudah punya pas, dia tetap takut dengan apa namanya, dengan potensi melakukan kesalahan. Bukan kita, kalau kita masih bisa gitu. Nah, itu salah, keliru ya. Makanya keimanan kita sama mereka beda jauh. Nah, itu. Jadi tidak mungkin itu Allah berikan kepada orang-orang yang memang mujrimun, orang yang sering melakukan kesalahan, dosa gitu ya. Bukan. Ya Allah berikan, Allah tahu kok. Mereka itu spesial karena mereka bisa hadir di Badar. Tidak sembarang orang bisa hadir di Badar, makanya dapat i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Itu kedudukannya begitu. Wallahu a'lam bishawab.